Assalamualaikum Bunda, apa kabar hari ini? Pada kesempatan hari ini, Mama mau masak ikan asin cabe hijau plus pete. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah ikan asin sebagai bahan utama. Lalu cabe hijau, ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabe hijau, dan ada pete juga. Pertama-tama kita potong bawang putih, bawang merah, dan cabe hijau. Dipotong sesuai selera. Kemudian setelah dipotong semua, dan jangan lupa ikan asinnya dicuci terlebih dahulu. Tahap untuk memasak yaitu panaskan minyak sayur. Lalu tumis bawang putih terlebih dahulu. Kemudian tumis bawang merah, lalu menyusul. Cabe hijau. Setelah cabe hijaunya layu, masukkan ikan asin, diaduk-aduk. Setelah dirasa cukup, lalu masukkan pete. Setelah itu, cek rasa ya Bunda. Kalau rasanya sudah enak, baru diangkat.